Oke guys, welcome back lagi bersama aku Gaby dan channel aku. Sekarang kita ingin melanjutkan yang First Phantom ini yang Northwood di part yang kedua. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah kita terakhir sudah nyampe di motel dan langsung saja kita mulai. Jadi kita sudah sampai motel ya guys. Ini kemarin udah. Kita sudah nyampe motel. Makasih ya Pak. Makasih banget. Ya guys, kalian bisa bayangin gak sih? Jadi dia. Aduh, ini kayaknya nih ababil nih guys. Karakter aku cewek ababil nih. Kayaknya masih kecil. Karena apa? Karena dia kan tadinya gak diboleh nama bapaknya buat pergi sendiri. Ya kan? Tapi dia maksa. Kalau ababil kan gitu. Coba kalau misalnya dia dengerin kata bapaknya. Coba kalau misalnya dia naik pesawat, nggak bakal dia terjadi kayak gini, guys. Ini namanya dia merepotkan dirinya dia sendiri. Apa nih? Ini kah penjaganya kah? Halo, Pak. Halo, Pak. Butuh ruangan untuk beristirahat. Kita nggak mau apa ya? Yes, langsung tanya harganya sih. Langsung tanya harganya lah aja lah. Mahal banget. Padahal ini motel ya, kalau nggak salah bukan hotel ya kemarin ya. Motel, motel, iya bukan hotel. Ini kayaknya bocil banyak duit nih guys. Langsung dibayar. Oke, kita dapat kunci di nomor 9. Talk about car, oke. Langsung sesek. Mahal banget. Hampir 2 juta ini guys. Cuman bayar kayak gini doang, cuman ya udahlah kan kepepet di malam hari pula ya. Ya udah deh. Ini ngadi-ngadi aja sih anaknya. Good, I will let Tommy know. Tommy siapa lagi? Dan satu lagi, apa tuh? Jangan coba untuk membangunkan tamu-tamu lain. Mereka mungkin tidak akan baik. Tidak begitu baik. Oke, ngapain kita gangguin orang lain? Hello, kita banyak kerjaan kali. Ini mobil dereknya kali ya, guys. Oh, ini lari nih. Lari di mana sih nomor 9? Coba kita cari paling ujung dulu. Oh, kita baru dapat sinyal. Baru kita masuk kamar dulu baru balas chat dah. Itu tadi 11, 10, oh ini nih, 9. Weh, kok ada bunyi gitu sih? Sabar. Aduh. Emaknya. Itu nggak expired kan? Holy. Iya, kita nggak dapat sinyal, guys. Your dad is calling me. Kamu di mana? Ya, gimana kalau dapat sinyal? Tutup-tutup banyak bahaya di luar. Wah! Kaget gue. Kaget, men. What are you doing here? Kamu ngapain di sini? Oh, you scared the crap. Nih. Hehehe, who are you? Siapa kamu? Oh, dia Tommy yang tadi dia apa sih namanya? Resepsionisnya bilang I will let Tommy know. Ini Tommy namanya guys ya. Oh, dia adalah ini service, tukang service. Apa sih namanya? Kalau dia yang di hotel-hotel itu orang yang service-service, itulah pokoknya yang bersih-bersih. You know cleaning stuff. Oh the game. Oh iya. Hehehe. Ketawa loh. Oke, aku mau ngambil barang-barang aku dulu ya. Bye. Bikin kaget aja tuh orang. Barang-barang kita di mana ya? Kan di sini. Barang-barang kita di mana sih?
Oh, ditaruh di depan sini toh. Ya ampun, ini gak ada yang mau bantuin kita apa ya guys? Kita kan cewek, masih kecil lagi. Masa bawa barang sendiri? Oi, Tommy. Aduh, harusnya Tommy nih guys yang bawa ya guys. Gimana nih Tommy nih? It's homeless people. Apa yang salah dengan orang ini? Ampun, ampun dah. Kamu tapi nggak perlu khawatir, di sini aman. Aku bakalan ambil mobil kamu. Dan juga telepon di sini nggak berfungsi. Jadi kalau kamu butuh apa-apa langsung ke depan aja. Kita berusaha untuk membenarkan ini, tapi kebelakangan ini kita kekurangan tamu. Tapi good night, have a good night. Semoga malam-malam baik. Ini si Tommy bikin kaget aja, Min. Kita lihat lagi ada orang nggak nih? Mengerikan, Min. Kenapa ditutup dah? Tommy, lu jangan nutup-nutup. Udah tau gue takut. Lari, 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 lari. Mumpung ada Tommy, kita ngambil barang. Kita bisa ngambil barang. Takut ada jump scare guys, takut. Malah nih grafiknya bener-bener arah jelek tapi menakutkan gitu. Bisa kalau yang jelek-jelek gini kan nakutin ya guys. Vibes seremnya ada gitu. Kaget lo gue. Ayo satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Semangat, semangat, semangat. Nih, motel. Iya, motel bukan hotel, guys. Motel. Kita bisa beli nggak? Eh, bisa loh. Belilah. Beli, beli, beli. Iseng aja padahal. Coba, coba, coba. Kita beli Coca-Cola. Consume. Coba kita beli lagi, bisa nggak? Beli coklat. Oh, bisa, bisa. Kita bisa beli, guys. Makan dulu, guys. Makan coklat sama minum Coca-Cola di malam hari. Buset, dah gula tuh udah kayak. Tapi gak apa-apa, dia kan masih bocil lah, guys. Oke, udah makan dan minum. Oh, ini energinya langsung cepet. Habis makan dan minum. Oh iya, dia bisa lari, guys. Oh, ini. Oh, gitu ya. Tadi kan gak, walaupun udah lari, larinya lama. Karena kita ngapain nih? Oh, kita tidur ya? Oh iya, kita tidur sekarang. Kenapa nih? Weh, kaget gue! Weh, itu kenapa? Terus ada suara air lagi. Apa sih? Dia mau minum kopi jam segini malam. Ada-ada aja nih, bocil. Seriusan dia mau minum kopi. Minum kopi, minum kopi. Oh, untung ada bapaknya. Aku takut guys, sendirian guys. Yuk, kopi yuk. Gak bisa. Ini apa nih? Oh, snack. Oh, kita bisa beli snack. Biar ada energi aja, guys. Kita iseng beli. Eh, ada lagi nggak tapi? Coklat, soda. Gak ada, guys. Onion ring, not Coca-Cola. Gak ada, oke. Okay. Oh, kita bisa lari. Gak ada, guys. Kopi di mana ya? Coba kita kelilingin dulu di tempat. Ada suara TV. Hah, ini dia kopi. Bye.
Harganya gratis. Hop, kita minum. Udah ya, kelar ya. Lo seneng kan, Phil? Kita lari. What happened? Aduh, kenapa nih gue? Weh, kenapa ini? Kenapa semuanya kebalik, guys? Weh, guys, ini susah banget, guys, sumpah. Aduh, sabar, sabar, sabar. Kalau kalian mau tahu, ini keyboard aku semuanya kebalik, guys. Aduh. Aduh, di kamar aku di mana lagi? Kamar aku nomor 9 ya. Susah banget. Ayo, ayo, bisa, bisa, bisa. Oke, kalian harus tahu ini susah banget. Asal kalian tahu ini susah banget. Oke, ini gua kenapa dah? Aduh, susah banget ini. Keyboardnya kebalik semua. Dah, aduh, untuk berhasil. Kenapa sore begini dah? Menyeramkan. Merinding. Merinding. Apa nih? Jam 3:30. Kayaknya dia dibius, guys. Loh. Ada orang! Ada orang! Jangan bilang aku diapa-apain, men. Ada orang, guys, di sini, guys. Ini siapa nih? Ini siapa, guys? Oh, itu yang punya ini, guys. Yang punya apa? Yang punya ini. Yang orang di depan, resepsionis. Pak, tolong, Pak. Di belakang ada orang, Pak. Tolong. Katanya aku membuat keributan, guys. Kayaknya kita tidur deh barusan. Dia dapat komplain kalau misalnya kita berisik. Apapun yang terjadi, tetap jangan ribut. Kenapa mata kamu merah? Oh, kayaknya mata kita merah, makanya di samping-samping sini ada merah-merah ya, guys. Are you messing with me? Oke, okay, cukup sudah kegilaan kamu. Aku yang gila. I hate my job. Oh, dia mau ikutin kita ya. Kita mau kasih lihat di mana. Sini lo mesin kopinya lo, Pak. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Tadi aku lihat di sini. Mata kita katanya merah, guys. Di sini lo, Pak. Di sini. Loh, hilang sekarang. Tadi ada di sini kok ya, guys. I swear to God, it was right here. Leave. Did you not hear me? Oh, kita disuruh. Oh, kita disuruh ke kamar cek table TV. Serem banget.
Tadi kayaknya ada kopi mesin. Aduh guys, kayaknya ada pria di sana guys. Gimana nih? Apa prianya udah pergi ya? Kita perlu water. Sini. Minum-minum. Kok di orang di luar negeri ini ya guys, udah nggak perlu minumnya di botol lagi ya guys. Pakai keran juga udah bersih. Oh. Udah nggak ada orang. Udah kebuka. Kayaknya udah aman deh. Udah kita tidur lagi guys, kayaknya orangnya udah keluar. Ah, ini kenapa dia bangun lagi dah? Terus ada masih ada merah-merah di mata. Ini kenapa dia bangun? Woi. Apa sih? Berisik banget. Ada foto kita, guys. Oh no. Hah, ada foto kita nggak sih? Guys, ada orang, guys. Tadi dia yang foto kita. Itu siapa? Resepsionisnya bukan. Bukan, guys. Beda orang. Apa nih? Please open the door. I need help. Please buka pintunya. Aku perlu bantuan. Apa yang kamu mau ya? Aku perlu bantuan kamu. Please buka ini pintunya. Aku tahu kamu di sana. Ngeri banget, men. Ah, ngeri banget. Sabar ya, guys. Please, leave. Aku perlu berbicara dengan kamu. Aku janji, aku tidak... apa-apa, aku bukan polisi. Oh. Please, pergi. Atau enggak, aku bakalan telepon kamu polisi. Wah. Oh no. Kita diselamatkan, guys. Kita diselamatkan. Ini adalah kejadian yang aneh. It's really weird. Apa sih? This day, hari ini, aku... I find it really weird that... Manager. Oh, manajernya nggak mau telepon polisi karena bisa berefek kepada motelnya. Aku percaya kota ini cold bean home cold
oh banyak orang-orang yang kayak orang-orang gak jelas gitu guys, kayak suka ngedrugs atau gimana, atau orang-orang yang kayak gitulah, kayak cowok tadi yang gak jelas. Tommy, oh akhirnya Tommy dateng juga, dan akhirnya mobil mobil aku sampai. Hah. Banyak orang-orang yang gak jelas guys. Oke guys, intinya kalian, apalagi cewek-cewek, apalagi kalau kalian masih kecil, kalian kalau udah gede aja jadi cewek aja, masih banyak orang yang jahat di luar sana. Apalagi kamu masih kecil, jangan seakan-akan kayak kita cewek kita bisa nggak takut, kita nggak takut gitu guys. Jangan guys, jangan. Di luar sana tuh banyak orang-orang gila. Apalagi di motelnya itu banyak orang-orang yang suka ngedrugs ya, pengaruh-pengaruh alkohol gitu, pasti ya kalian tau lah gimana. Tapi aku mau tahu ending yang lainnya guys, sebentar, bentar. Episode. Aku pengen tahu kalau misalnya tadi kita buka itunya. Mau coba buka. Oke guys, ayo kita coba buka. Aku yakin banget tadi aku ngelihat ada orang. Tuh. Nih, telepon dulu. Tapi tunggu ada si ininya. Tommy-nya. Kita buka pas ada Tommy-nya ya, guys. Ayo kita tunggu Tommy. Si Tommy kan mau ke sini. Aduh, dia merasa nggak aman di luar, padahal yang nggak aman tuh di sini ya guys. Oh. Joy from, nah, open the door. Nah kita lihat nih, ada orang di sini. Lihat. Loh. Tetap aja kita kena guys, walaupun ada Tommy-nya. Tidak mau bantu Tommy. Eh bukan Tommy, Joy. Oke, itu ending yang kita dapetin lagi. Dan gimana kalau kita buka pintunya? Oke. Oke guys, ini waktunya kita membuka pintunya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita buka pintunya? Okay. Tuh guys. Ini saatnya kita buka pintunya guys. Oke, okay? Siap-siap. Kita buka. Hello, katanya. Who is it? Please open the door, I need your help. What do you want? Apa nih? Ini dia guys, muka tersangkanya, pelakunya. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu untuk episode kali ini, dan sudah end juga dan dapat semua endingnya juga. So thank you udah nonton, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Bye bye.